jarak ke sekolah tuh 5 kilo, pulang pergi berarti 10 kilo, jalan kaki. Jadi di sumur kita di belakang rumah tuh udah gak ada air, jadi kita tuh masuk ke hutan. Ada mata air cadas, dari cadas gitu. Dan ngambil air tuh, tahu jam berapa? Jam berapa? Jam 1 malam. Sampai Cik Edo pun mikirnya, Kiki mending gak nyangka tampilan kamu, itu mah pantasnya buat aku, kata Cik Edo. Aku gak pernah sesusah kamu. Ya itu karena keadaan di sana, di Cianjur itu kan masih kampung banget gitu. Sebetulnya ada banyak yang belum diceritain, cuma mungkin di sini saya nggak bisa bilang semuanya, takutnya nantinya juga jadi bumerang buat keluarga. Itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh, akhirnya kita konten lagi. Dan setelah begitu lama kita tidak konten karena kebutuhan ya, akhirnya kita konten lagi. Dan bintang tamu kita itu yang sekarang sangat spesial. Siapa dia? Dia adalah salah satu model ternama, terpopuler, terkeren di kota Bandung, kota yang kita cintai. Inilah dia, Kiki Kiranti, sebagai Serena di Preman Pensiun. Makasih Ki. Iya. Alhamdulillah kita kedatangan Kiki Kiranti. Saya panggilnya Kiki aja ya. Kiki aja. Jangan kebawa peran ya. Soalnya kita kan ketemu ya. Oh iya. Jauh ya. Iya. Kiki Kiranti itu masih syuting sampai ke 4 5 6 7 8. Wah, keren banget lah pokoknya. Saya 1 2 3 gugur. 1 2 3 gugur. Udah alhamdulillah 3 juga. Ada film. Ada film. Sebelum ke film kan? Iya, sebelum ke film. Aku enggak kajakin ke film. Oh iya. Belum kenal. Ternyata seorang Kiki Kiranti itu adalah pekerjaannya fokus di model aja, Kia? Model, iklan, catwalk, pokoknya permodelan aja. Catwalk itu jalan kucing? Iya, jalan kucing, merangkak. jadi modelnya dari kapan, Ki? SMA. SMA langsung? Langsung. Itu ada les-lesan dulu gitu? Nggak ada. Kalau Kiki sendiri otodidak. Otodidak. Ortopedi sama ortopedia. Ortopedia. Kok penyelamatan? Otodidak. Nah, saya mau tahu kan Kiki ini, kalau dari pandangan seorang cowok pada umumnya, dengan look seperti Kiki, tinggi, semampai, badan langsing, wajah tirus, hidung mancung, itu kalau di bayangan saya teh, pastilah kamu mah dari anak-anak yang keurus gitu, basic keluarganya, kamu dari kecil gak pernah susah kayaknya gitu. Terus kayak saya mah kan pernah dalam satu hari itu pagi-pagi makan ikan pindang di rumah makan Padang. Nah, makan sorenya itu saya Indomie dua. Nah, cuma dua kali makan itu. Bukan Indomie duo. Ya Indomie duo. Kayak gitu. Nah, saya cuma makan dua kali itu sehari teh. Nah, kayaknya dengan wajah secantik kamu mah gak akan mengalami hal-hal sesedih saya sih sebenarnya, kata saya gitu. Saya mah pengen ketahan bisa. Saya pengen tahu menguak masa kecil seorang Kiki Kiranti. Luar biasa. Kita kumpulkan nyawa, tarik nafas. Jadi pas waktu kecil pengennya tuh kayak pergi-pergian jauh kemana gitu. Nah, terus gini, kelas 6 SD itu. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 itu di Bandung. Bandung. Di mana itu SD-nya itu? Di SD Cibiru 4. SDN Cibiru 4. Cibiru. SD 4. Orang lembur ya, Em? Punten Cibiru sekarang udah kota, Pak? Oh, dulu ya. Ada di masih kabupaten juga. Iya, masih di kabupaten, Pak. Nah, jadi kelas 6 SD. Ada kakaknya mama yang kedua. Ngajakin. Bukan ajak, minta pindah sekolah ke Cianjur. Soalnya emang di sana kan anak-anaknya tuh udah pada gede-gede semua, ada yang sekolahnya di Cianjur kota, ada yang di Jakarta juga, terus yang satunya udah nikah. Jadi Uwa tuh tinggal cuma sendiri, dan Uwa yang cowok, kakaknya mama tuh yang cowoknya
sering keluar kota kan, Jakarta Cianjur. Udah Cianjurnya tuh bukan Cianjur kota. Dari Cianjur kota ke Cianjurnya tuh 5 jam. Tepatnya apa tuh daerahnya namanya? Agrabinta, Sindang Barang. Oh. Nah, dulu tuh jadi pemikirannya gini, enak banget kayaknya naik mobil, lama gitu, perjalanan panjang gitu. Mikirnya ke situ, nggak mikir nanti ke depannya kayak gimana. Maksudnya gitu, gimana? Tinggal. Jadi setelah kelas 5, Kiki karena mau mobilan, tadi suka mau mobilan, inginlah pergi ke Cianjur. Belum memutuskan untuk menetap di sana kan? Langsung memutuskan menetap di sana. Sama, karena gini, jadi mungkin obrolan dari Ua sama Mamah ya. Obrolannya, jadi udah Kiki pindah aja buat nemenin Ua yang cewek karena dia sendiri di sana. Oh, udah gak ada siapa-siapa gitu. Ya, anak-anaknya udah pada, ada yang nikah, ada pokoknya udah kuliah juga di Jakarta gitu. Jadi buat nemenin. Udah, awalnya Mama enggak mau. Jangan. Oh, saya kira tuh Mamahnya yang mau malah. Enggak, Mama aku malah. Saya kira kamu dari kecil tuh emang bandel gitu. Jadi oh, Mama ya Allah, ini udah pusing ngurusnya. Banget ya ngerokok, Allah. Gitu. Astagfirullahalazim. Dari kelas 5 SD kakinya udah gini. Udah gini. Enggak. Ya, pokoknya Mama sampai nangis-nangis, enggak boleh ke sana karena Mama udah tahu situasi di sana kayak gimana. Di Agrabinta itu. Agrabinta. Di sana udah ya ceritanya. Ini kenapa tapi gini? Bentar. Kenapa dari kelas 1 sampai kelas 5 kamu langsung nembus ke kelas 6? Apa di kelas 6 ini memang ada fase paling menarik di masa kecil kamu? Enggak ada sih sebenarnya, ya itu tiba-tiba aja. Jadi bukan yang dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh kan tadi kita ngobrolin masa kecil Kiki. Tapi Kiki langsung loncat di kelas 6 langsung menuju Cianjur. Itu paling menarik mungkin ya. Paling menarik sih. Paling diingat gitu. Paling diingat dan paling gitu. Karena mau mobilan tadi. Iya, dan mau mobilan dan ada cerita yang menariknya lagi gitu. Kalau misalnya dari kelas 1 kelas sampai kelas 5 itu ya standar lah anak-anak kayak gimana kayak gitu. Nah, udah gitu. Aku pergi aja sampai pindah sekolah. Besoknya itu sehari doang. Prosesnya sehari. Sampai pergi, Mamah tuh emang enggak bisa nolak karena itu kakak paling tua dituakan. Udah aja pindah dong Kiki ke Cianjur. Set, jauh banget sampai Cianjur Selatan itu yang maksudnya. Cianjur Selatan. Pas udah mau nyampe sana masih bahagia hari pertama. Ah enggak, baru bahagia ngelihat di pinggir. Wah, udah mau nyampe katanya. Ini kenapa gelap? Semua gelap. Ternyata, jam berapa itu? Jam berapa? Masih jam 8, gelap segelap-gelapnya. Ternyata di sana belum ada lampu. Masih belum ada listrik. Jam 8 malam? Nyampe sana jam 8 malam belum ada listrik. Jadi perjalanan dari Bandung, ini selama perjalanan masih happy, itu udah mulai masuk lubang-lubang gitu. Kok tidak ada lampu? Tidak gitu ada ya? Lampu. Mulai bertanya, sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Ya pernah, tapi masih kecil, jadi belum ingat. Nah, makanya Mama tuh yang waktu itu nggak ngebolehin tuh karena Mama pernah kesana dan tahu situasinya di sana mungkin pas Kiki masih kecil lebih dari yang pas Kiki kelas 6 ini. Oh, mungkin di sana pada zaman Mama masih pada bawa tombak gitu ya. Baik banget. Itu zaman-zaman apa, Pak? Beda daerah ya, beda suku ya. Iya. Jadi, udah pas nyampe, aduh, ini lampunya juga masih pakainya emang belum ada listrik gitu. Di tahun berapa itu? 2002 ya? 2002. SD ya, kelas 6. SD, kelas 6. 2002. Seumuran kan kita? Iya, betul. Ya. 2002 benar kan? Benar. 2002. Nah, udah besoknya terang dong. Terang. Pasti lihat ke belakang. Waduh, udah pengen pulang, pengen nangis. Ada apa itu? Leuweung, Pak. Belakang rumah. Iya, hutan, kebun, bukan leuweung, kebun. Kebun-kebun. Kebun apa itu? kebun penduduk. Jadi jadi di belakang rumah itu enggak ada rumah lagi. Enggak ada. Jadi rumah tuh gini, rumah tanah kosong, kebun apa. Tapi di pinggir kalau rumah yang Ua itu ada SD lah. Di sini ada SD. Sebelah sini tuh kosong, rumah lagi. Masih mencok-mencok. Jadi kayak rumah-rumah di kalau bayangannya mah kayak rumah-rumah di film-film horor ya, kayak gitu ya. Kayak gitulah. Terus? Terus malamnya lagi, pokoknya masih pakai oncor. Oncor tenang. Oncor apa? Itu. Itu si apa sih? Si lampu yang itu lampion. Lampion anu digitu tadi. Yang kayu api gitu. Cempor. Kok oncor? Cempor. Kalau tadi
Ibu bilangnya cempor, saya paham Bu. Tadi oncor. Oncornya naon katanya? Cempor, masih jempor. Apa pokoknya? Kan, parah kan cantik-cantik ngomongnya baleho. Terus masih pakai cempor. Masih pakai cempor. Udah. Oh, udah pengen pulang. Pokoknya cuma udah langsung masuk sekolah kan besoknya. Jadi oh, besok itu lu bisa langsung sekolah. Langsung sekolah. Soalnya emang gua yang cewek tuh guru kan. Oh. Dah. Ceritanya kelas 6 udah jalan, udah ini ya. Udah mulai berjalan. Hari pertama, hari kedua. Adaptasi. Ini mohon maaf ya, kenapa saya jadi bayangin ya, dengan wajah penampilan seperti ini kan kebayangnya colek elegan, ngomong gak pernah salah ya. Tiba-tiba tadi ngomong ocor sama elegan. Ya. Jadi sekolah di sana itu tapi masih umum. Umum. Ngomongnya bahasa Indonesia. Sunda tua. Semuanya Sunda. Sunda. Guru ngajar pakai bahasa apa? Bahasa Sunda. Karena emang mau pelajaran dia, apapun ngomongnya bahasa Indonesia. Iya, kecuali bahasa Indonesia, ada pelajaran bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Oh. Pokoknya mah di Bandung ranking dari 1 kelas sampai 5 SD tuh ranking ketiga terakhir. Siapa? Aku. Oh, tapi kalau ke Cianjur ranking 1 terus. Paling pinter saya di sana. Ini dapat kita simpulkan. Di balik tubuh yang sempurna itu tidak selalu ada pemikiran yang hebat. Tapi ranking 3 aku terakhir. Di Bandung. Harusnya itu jangan diceritain. Oh, sanjain. Nanti ketahuan. Ya udah bisa diedit, Pak. Edit boleh. Oh, jadi kamu... Tapi kan pindah Cianjur langsung ranking pertama. Langsung. Selalu, pokoknya dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP kan di sana ranking pertama terus. Karena di sana tuh kan karena nggak ada aktivitas apa-apa, jadi kerjanya tuh belajar. Gitu. Oh, mungkin ini juga yang bikin anak-anak di daerah itu tambah malah lebih semangat belajar. Betul. Ya dibanding sama kota kan kota tuh udah ada bioskop. Di sana nggak ada Pak, mall juga nggak punya. Iya mall, ya iyalah itu ceritanya kayak gitu. Mun bahasa Sunda namanya tak leuweung geledegan gitu. Nah, eta leuweung geledeg. Leuweung hideung dibilangnya juga leuweung hideung. Nah, tapi sekolah ada yang pakai sandal enggak? Ada. Huh? Ada sumpah. Serius? Ada sumpah. Eh, love to this island. Benar naon? Sopet. Sebentar. Ya. Jadi sekolah ada yang masih ada yang di rauknya segini tapi di kerudung enggak masih gimana tapi di kerudung rauknya segini tapi di kerudung karena masih di sana tuh bener-bener masih ini itu sering saya lihat kalau saya ke samping-samping kota Bandung itu jadi kayak ibu-ibu pakai kerudung tapi bajunya segini ya. Dan saya juga termasuk pernah gitu. Kalau lagi pelajaran agama selalu di kerudung ada. Tapi bajunya segini. Itu baju nama panjang Segini. Jadi dan sekolah itu memang udah berarti kamu di sana jadi Cinderella dong ya? Cinderella. Paling cantik, sepatu bagus, rok bagus, bersih gitu. Ya, seperti itulah. Tapi kamu udah cantik dari kecil enggak sih? Di sana juga cantik-cantik, Pak. Cantik-cantik karena resep di sana tuh orang-orang kampung teh garulis. Oh, bunga desa teh, kembang desa teh garulis. Ay, kamu kembang kota nu ka desa kumaha eta cerita? Kembang bangke. Kembang bangkai. Oh, di sana emang ganteng-ganteng. Cantik-cantik di sana juga. Nah, udah gini ceritanya. Di sana tuh kan belum ada enggak ada angkot, paling juga ojek. Jarak ke sekolah tuh dari rumah SMP nih ya. 5 kilo. SMP kelas 6. SMP. Udah SMP? SMP tuh kelas, pokoknya dari kelas 1 sampai 3 ya SMP. Jarak ke sekolah tuh 5 kilo, pulang pergi berarti 10 kilo, jalan kaki. 5 kilo teh dari mana ke mana ya? Mun Bandung nggak? Ngelewatin desa naoge genep desa. Ngelewatin 6 desa, mau ke sekolah. Ini biar kita, biar yang nonton tahu SD-nya SD apa di sana? SD-nya SD Maju Mulia. Maju Mulia, SMP-nya? SMP PGRI 43, 42 Agrabinta. Agrabinta. Jadi itu akses transportasinya kamu pakai apa? Jalan kaki. Karena di sana enggak ada angkot. Tapi teman jalannya ada? Teman jalan ada, sebagian yang sedaerah ada. Sama sedaerah. Kamu gitu. Sedaerah. Kita tuh jadi kalau pergi bareng-bareng ada yang kalau yang ini sih ada yang bawa motor juga. Cuma kebanyakan jalan kaki karena di sana masih jarang juga kendaraan. Oh. Yang punya motor tuh cuma beberapa lah.
Jadi kamu tiap hari olahraga dong ya? Olahraga. Makanya ageng ya pitis Adi. Oh iya. Berarti itu leher kerah kamu waktu sekolah hitam ya? Oh enggak, Pak, itu mah Pak. Sana sini. Yuk, 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 balas bogo humpul. Serius? 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 Enggak. Itu balas bogo? Enggak, tuh. Sambil. Terus, terus, terus. Atau tadi meni punduk hidup. Itu kan kalau budak sekolah bakal lama, kerah kamu kayak sangte, kerahnya jadi hitam. Oh, kerahnya. Itu ternyata daki, Pak. Ini berarti pembiayaan sekolahnya siapa nih yang nanggung? Ibu? Kakaknya mama yang nanggung sekolah kamu. Dapat uang jajan dong? Dapat uang jajan tapi menyesuaikan dengan daerah. Menyesuaikan kok kamu kasih kayak gitu? Kok kamu kasih kayak gitu? Enggak, kalau di daerah di Agra Binta itu wajarnya anak sekolah itu dapat berapa tuh? Kalau kan gini, dari tadi yang awal diceritain pinter kan? Ranking 1 terus. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP tuh dapat beasiswa prestasi gratis. Gratis. Oke. Okay. Sekolahnya gratis, terus suka dapat per bulannya tuh ada uang untuk pokoknya dapat uang apa ya? Dapat aja tiap bulan tuh ada 3 bulan sekali kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah buat ini sendiri sih. Bukan kalau buat sehari-hari? Buat sehari-hari ada sih. Ada. Berapa uang jajan waktu di zaman Kiki di sana gitu? Kamu berapa? 10.000 kayaknya mah. Sehari? Mm-mm. Wow. Kok wow, saya itu udah sedih lah segitu tuh. Sedih? 1.000 seminggu? Apaan apa bercanda? Temen-temen. 1.000 seminggu? Wow. Soalnya emang kakaknya Uwa tuh ngajarinnya makan mandiri. Di rumah. Makan di rumah yang banyak. Ke sekolahan. Ya itu, Pak. Jadi uang yang 1.000 itu tuh dari mana? Gak 1.000 lah, ya kadang 2.000, kadang 5.000 gitu. Itu tuh pas lagi ada pasar kaget. Setiap hari Selasa tuh depan rumah ada pasar kaget. Nah, dikasih pas lagi itu buat jajan. Tapi kalau untuk sehari-hari karena tiap hari masak, tiap hari ada di jadi disuruh makan di rumah gitu. Jadi sebenarnya uang untuk sehari-hari ke sekolah mah enggak dikasih. Kadang ada dikasih gitu. Enggak gini, kalau seandainya kamu punya uang waktu itu, kamu bisa nggak sih pakai alat transportasi ke sekolah 10 km itu bolak balik? Bisa pakai ojek. Pakai ojek ini masih ada belum ada bu? Ojek Pak. Ada. Ada ojek. Harganya berapa? Belum tahu karena saya belum pernah naik ojek. Oh jadi kalau kamu waktu itu punya uang, kamu bisa. Bisa. Cuman karena uang melatih hidup dengan prihatin. Jadi mandiri gitu ya. Iya, mandiri. Nyikre. Tapi serame loh, rame. Kayak gini ya. Kan teman-teman tuh banyak yang jalan kaki juga. Kita tuh kalau biar enggak bosan gitu. Bebekelan yuk, tau enggak bebekelan? Bebekelan yuk. Kan emang di sana tuh gini loh, di kiri itu leuweung hideung. Tahu leuweung hideung? Pokoknya hutan yang benar-benar hitam yang pohonnya tuh udah ribuan tahun. Sebelah kanan tuh kebun. Kebun-kebun huma kayak gitu. Jadi itu berapa tuh, berapa meter jalannya? Jalannya dari sini berapa meter ya? 2 meter ada? Enggak lah, gede. 3 meter? Gede, di sana jalannya meter. Udah gede-gede, bagus. 4 meteran lah. Nah, jadi sama teman-teman sekolah tuh bebekelan. Yang satu bawa apa, yang satu bawa apa. Nah, saya mah suka ngakalin. Biar gratis gitu. Bawa, yang lain bawa nasi. Terus yang lain bawa kerupuk, yang satunya lagi bawa lauknya apa? Saya bawa sayuran. Oke, Ki, bawa sayurannya. Nyak, cuma bawa sayuran. Dah, Tek, pergi. Yang lain suruh pergi duluan tuh. Sayurannya dari mana? Ngambil dari kebun. Kebun orang. Ada timun. Ibu culas. Ibu culas. itu kan udah di luar pagar, Pak. Bukan saya masuk ke hutan orang, kebun orang. Tapi di situ kan ada pagar-pagar tuh. Nah itu di pagernya tuh kan nongol. Itu kan udah milik hak milik orang lain. Yang di jalan, iya nggak sih? Iya benar sih. Ya? Benar kan? Tapi kan itu kalau di data ada tanah yang punya nyapu. Tapi kan yang penting nggak ketahuan. Anak kecil, anak kecil ya, anak kecil. Jadi aku bawa timun. Itu tahu nggak apa balap-balapnya sama apa? Sama apa? Sama tenyom. Tenyom apa lagi? Monyet. Tahu di sana tuh monyet tuh yang monyet kecil-kecil. Itu tuh suka ada. Jadi kita tuh aku tuh rebutan tuh sama monyet. Itu ada di sana monyet sempet juga. Jadi rebut-rebutan si timun itu sama monyet. Timun sama monyet. Pernah ada di satu momen
satu timun kepegang bareng nggak gitu lihat-lihat aja. Nanti cinta lagi. Nanti cinta. Enggak sih. Oh jadi ya, monyetnya gitu. Masih berkeliaran gitu? Udah tuh udah aku bawa kan banyak tuh timun. Anak-anak mana? Karena yang bawa kumpulin semua tuh aku bawa sayuran. Oh lalapnya. Lalap jadi tuh namanya. Pamat tengah modal. Tengah modal. Ini karena kamu tidak pengen makan nebeng dengan modal si bonteng. Bontengnya gitu. Kok kamu bahagia sih ceritanya? Ini udah berkaca-kaca. Oke, terus? Udah. Terus kalau misalnya di sana tuh gini, karena emang belum ada listrik, jadi si kayak Sanyo kayak gitu juga belum ada ya, baru ada tuh di kelas 3 SMP. Jadi selama kelas 1 sampai kelas 2 SMA tuh kalau misalnya lagi musim kemarau, di sana tuh bener-bener gak ada air. Jadi di sumur kita di belakang rumah tuh udah gak ada air, jadi kita tuh masuk ke hutan. Ke hutan jati. Mata air gitu ya? Ada mata air cadas, dari cadas gitu. Itu tuh kayak dari turun bukit, naik bukit. Ngambil air? Ngambil air. Dan ngambil air tuh, tahu jam berapa? Jam berapa? Jam 1 malam, Pak. Soalnya balapan, kalau misalnya kita subuh aja udah habis, itu galon-galon orang lain tuh udah berjejer. Jam berapa tuh? Jam 1? Jam 1, kalau ke subuhnya ya, itu tuh udah berjejer. Jadi kita Pak malam-malam, nah aku mah jam 1 subuh udah pergi. Sama? Sendiri. Ini bercanda kan? Enggak, serius. Bercanda dong. Sumpah, serius. Masa sendiri? Sendiri, makanya aku sampai sekarang aku malu dengan mau kemana juga gak takut, udah ngalamin. Rumah tadi kan cerita. Itu jalan bawa apa? Alat penerangannya? Alat penerangannya ini, oncor. Kalau enggak ini apa sih? Cempor. Ini tuh apa sih? Senter, bawa senter, nanggung cai Pak. Itu di rumah gak ada cowok lagi emang? Kan gua kadang di Jakarta. Terus itu kebutuhan buat nanti siangnya kamu cuci piring atau apa gitu di rumah. Kayak buat gitu. Mandi. Buat mandi. Mandi enggak saya, kalau mandi mendingan di sana di hutan langsung. Kayak gitu. Mandi di hutan langsung ya? Mm-hmm. Jadi Kiki nanti ini pernah merasakan masa-masa Tarzan. Pak, jam 1 kebayang jam 1 malam orang lain tuh bapak-bapak semua yang kesana. Kalau saya sendiri makanya suka nungguin di belakang sekolah kan tadi berapa ini? Kelas berapa? Kelas 1, kelas 2. Dua tahun kalo, tuh berjalan gitu? Berjalan, setiap ini aja, tiap apa? Tiap habis air? Habis air pasti aja. Nah ini tuh jadi nih, kan tadi aku bilang ada di pinggir ada sekolah kan? Belakang sekolah nungguin aja, ada bapak-bapak lewat. Pak bareng, mang, kata-kata. Kalau mau pulang? Bukan mau pulang, pergi ke luwung ya, ngambil airnya. Oh, jadi kelihatan di kampung itu, oh ini mau ngambil air nih? Mau pergi nih, ngambil air. Jam 1 kan, Pak. Oh, kalau... Ngelewatin pohon bambu, ngelewatin apa, ngelewatin sungai, ngelewatin apa, itu ke situ. Berarti ada, kalau dalam perjalanan ada orang temennya? Ada temennya, tapi... Tapi kamu apa-apa. Cewek sendiri? Hmm. Gitu. Kamu pernah nanggung air galon nggak? Air galon? Air galon, apa sih kalau itu tuh namanya? Jerigen. Air jerigen pernah, satu lah. Minyak itu. Dua? Dua jerigen ditanggung. Bahu keras dong ya? Bukan lagi. Ditanggung di sini cucian. Kok ini ceritanya nggak sesuai sama fisik Kiki sih? Hmm? Kamu lagi bohong kan? Asli Pak, asli ini mah, asli. Nanggung air jam 1 malam, jalan perjalanan berapa lama itu? Ya, kalau 10 menit lah. Kalau ke mata air itu 10 menit. Tapi karena kita dapat beban, bisa jadi lebih lama dong? Bisa, soalnya kan berhenti-berhenti. Pokoknya nyampe rumah tuh udah kesangan lagi aja, keringetan lagi. Jadi udah mandi, keringetan lagi. Pernah ada di masa gimana? Waktu pulang sekolah? Jadi gini, aduh gimana ya pengen gitu. Pergi sekolah naik motor nih. Capek gitu. Capek. Ya. Terus ada nih cowok yang suka sama aku. Di situ tuh. Kebetulan tukang ojek. Apa? Tukang ojek. Kebetulan. Ya maksudnya tuh bukan tukang ojek, maksudnya ngojek gitulah. Iya. Ngojek. Iya, ngojek sama tukang ojek kan artinya sama. Tapi itu kakak kelas. Jadi dia tuh benar-benar mandiri banget, pulang sekolah dia langsung ngojek gitu. Terus emang kasep juga, ya udah pacaran. Jadi ada antar jemput. Kamu suka? Suka. Suka karena itu kan kakak. Tapi sekalian juga. Gitu. Sekalian. Biar dianterin pulang. Mm-hmm.
Tengah modal lagi ya? Tengah modal, terus jajanin gitu kan. Oh, di sekolah teh istirahat jajanin. Untuk Akang Gojek, Gojek yang pernah jadi mantan Kiki Kinanti, berbahagialah sekarang mantannya sudah masuk TV ya. Masih ingat siapa nama mantannya? Hah? Dede Hadi. Ya Dede Hadi. Itu kadet lihat lah tadi. Ya biarin enggak apa-apa deh, itu mah masa lalu ya enggak. Dede Hadi, Dede Hadi. Kamu tahu Dede Hadi sekarang udah jadi pembalap? Oh, ada. Iya. Oh ya? Iya. Kan dari kecil dia ngojek. Astagfirullahaladzim. Jadi udah pernah pacarannya kita ngojek. Nah, yeah. Nyambung lagi tadi cerita apa? Apa? Ngangkut air. Hmm. Cewek sendiri. Hmm. Apalagi kenapa harus cewek sih? Harus kamu alamin sampai ke situ gitu? Ya gimana ya, emang diajarin buat mandiri kali ya. Diajarin buat mandiri gitu. Tapi untuk makan mas normal. Normal. Normal seperti anak-anak kebanyakan gitu. Ada keraguan ya. Normal. Karena jadi gua juga di sana tuh termasuk alhamdulillah termasuk yang berada lah di berada. Situ. Berada. Gitu. Wah, itu punya anak? Punya anak tapi udah di luar kota semua. Jadi yang seangkatan kamu itu enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Mm-mm. Jadi benar-benar kamu nemenin uak cewek di sana gitu ya. Mm-mm. Jadi uak cowoknya mah jarang banget ada di rumah karena emang dia keluar kota kan, Jakartaan kerjanya gitu. Jadi benar-benar berdua sama uak cewek. Gitu. Pernah jadi guru ngaji juga lah aku. Guru ngaji di sana. Untuk? Untuk ngajarin siapa? Ngajarin anak-anak semua yang ngaji di situ. Saya ibu guru ngaji, Pak. Kenapa ibu kalau ada konten ngaji nggak mau, Bu? Hah? Kata siapa? Ibu beberapa kali, 3 kali, 4 kali nolak aku. Lagi datang bulan. Terus-terusan datang bulan. Pak, di sana saya guru ngaji, Pak. Buat apa itu? Emang hah? Ada? Emang, atau ya, ngejar pembayaran lagi? Lu ngejar pembayaran buat jajan. Ya. Jadi dia ini sempat ada di masa money oriented. Ya. Segala hal harus jadi uang. Ngebela-belain. Pokoknya dia pengen gak ngemodal aja hidup tuh. Gak modal. Pernah tahu ada cerita. Kan yang guru ngaji, yang punya, di sana kan kobong ya, namanya kobong. Nah, bapak ustadznya tuh punya anak 3, masih kecil-kecil anaknya tuh. Terus emang deket sama Kiki. Tiap sore tuh diakalin. Pengen makan, mereka tuh pengen makan. Mau disuapin sama Teh Kiki enggak? Mau Teh disuapin. Ya. Kan di sana makannya tuh daging apa, daging apa gitu kan. Ayo disuapin sama Teh Kiki tiap hari loh itu. Sesuap buat mereka, sesuap buat aku, sesuap buat mereka. Mohon maaf kan. Kamu lapar. Lapar, Pak. Soalnya lagi masa pertumbuhan. Jadi kamu suapin, batur mah satu suap. Sesuap, dua suap. Iya, habis. Nambah lagi atuh Neng Kiki. Anaknya pinter, Pak, makanya. Kok biasanya enggak kan sih enggak dapat ini? Nambah lagi sebab dua suap. Kamu lapar berarti? Di rumah kenapa enggak makan? Harus masak sendiri. Gimana ya? Oh ya, iya gitu masak sendiri. Oh, masak sendiri, ngobrol sendiri. Nah, akhirnya apalagi yang paling ekstrim? Yang paling ekstrim. Pokoknya kejadian yang paling ekstrim ada. Tadi kan udah bilang nih, aku kalau misalnya lagi musim kemarau tuh jam 1 malam tuh udah pasti ke apa sih? Ke tempat air itu yang di hutan itu kan, yang di mata air itu. Pernah satu kali lagi mandi jam 1 malam beres ngangkut air bolak-balik ke rumah lagi mandi tiba-tiba dikejar bagong babi dikejar babi pakai anduk. Itu sih paling ekstrim, sampai lari-lari nangis-nangis untuk ada bapak-bapak lagi mau ke toilet mau ke air juga itu mau ngambil air kunaon itu ada bagong katanya. Nah, itu sih paling, tapi itu posisi kenapa berkaca-kaca aku ya Allah. Tapi itu posisi pakai baju. Kalau di sana kan karena terbuka semua. Jadi ya posisinya mandinya tuh ya masih setengah ada baju gitu. Enggak full. Tong kadir ada di sana juga noongnya. Sampai Cik Edo pun mikirnya, "Kiki mending gak nyangka tampilan kamu itu mah pantasnya buat aku," kata Cik Edo. "Aku enggak pernah sesusah kamu."
Ya itu karena keadaan di sana, di Cianjur itu kan masih kampung banget gitu. Ya itu, tapi alhamdulillah sih sekarang jadinya mandiri dari keluar dari apa pas mama tahu nih, mama Kiki tahu kan pernah datang ke Cianjur. Udah langsung suruh pulang nih ke Bandung. Tapi itu juga jadi efek kehidupan kamu sekarang ya. Jadi kamu semangat kerja, enggak manja-manja. Kerjaan apa aja disikat gitu. Udah bisa masak juga, dari SD juga udah bisa masak. Di sana waktu di sana sempat jadi kuli enggak? Oh, enggak tuh, Pak. Kuli bangunan gitu. Enggak. Atau berburu? Bukan. Aku ngangon domba. Tahu ngangon domba? Aku pernah ngangon domba sendiri. Jadi terus bukan ngangon domba lagi. Jadi gini, kan di sana tuh ada, kalau di sana huma-huma. Ini belum habis kan? Enggak apa-apa. Di sana tuh huma kan. Jadi gini, pengen makan rame-rame nih atau nanti dikasih uang di ininya. Kita tuh bantuin. Jadi huma tuh ada yang mipit, ada yang ngasek. Nah, apa itu mipit ngasuk? Mipit itu kalau ngasuk itu gini. Jadi ada bapak-bapak yang numbuk satu-satu ditumbuk pakai kayu. Kita masukin biji-biji atau padi-padi kayak gitu. Nanti ada yang nyapuin. Nah, itu tuh emang kebiasaan kita adat dari sana. Kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh kita rame-rame satu kampung. Nah, aku suka ngikutin. Di situ tuh nanti makan-makan bareng, nanti pulangnya dikasih buat jajan. Terus mipit udarnya, nanti mipit itu panen. Kan di sana tuh kebanyakan kacang ya. Ini saya nggak ngerti semua yang ngomongin kamu. Terusin. Nggak ngerti, Pak. Mipit apa ya? Iya, mipit lah. Orang Cianjur pasti apa mipitnya, bener nggak sih? Nah, mipit itu jadi kayak gini. Ada bapak-bapaknya yang nyabutin kacang tanah. Aku yang motong, metik-metikin. Nah, nantinya tuh setiap 10 gelas buat aku satu. 10 gelas buat aku satu. Ini bisa dijual lagi nih? Dijual. Dijual. Jadi duit lagi. Ya, saking butuh duitnya. Akhirnya perjalanan ini jadi sangat-sangat berkesan sama Kiki ya. Makanya dari red panjang masa kecil itu, kamu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 kamu lewat, karena di kelas 6 sampai SMP kelas 3. Ini sangat-sangat berkesan buat Kiki. Banget. Akhirnya kamu kembali ke Bandung, gimana ceritanya? Pas balik ke Bandung mama kaget. Karena lelah gitu, lelah di sana. Enggak, mama kan tahu, jadi pas tiap pulang kalau lebaran ke Bandung, ini anak kenapa jam 4 subuh udah bangun, nyuci apa-apa, semua kerjain di rumah, biasanya enggak kayak gitu kan. Ini kenapa? Terus ditanya sepupu sih nyuruh. Coba tanya kenapa sih gini, ternyata aku sama Gigi diceritain gini. Oh, udah suruh balik ke Bandung. Jadi ternyata kehidupan di sana itu jauh berbeda dari ya, karena di sini di kota kan. Di kota ya. Gitu. Tapi itu kan kesalahan kamu karena pengen mau mobilan. Kamu enggak bisa nyalain siapa-siapa juga. Kamu yang mau mobilan kan. Sumpah enggak nyalain siapa-siapa, tapi emang di bawahnya jadi sekarang gini. Udah jadinya akunya mandiri, bisa apa, bisa semuanya. Itu dari kecil tuh udah bisa, orang lain belum tentu kan. Pendidikan udah bisa masak hebat dari, sih dari uangnya. Mau ada yang disampaikan enggak ke uangnya? Apa? Ya, terima kasih karena sudah membuat karakter Kiki itu jadi kayak sekarang. Iya, buat Wah, terima kasih. Alhamdulillah udah bikin Kiki jadi mandiri banget. Udah apa? Gimana ya? Bermental baja ya. Bermental baja. Kalau mau nangis, nangisin aja, Bu. ini jadi apa? Sitkom, bukan sitkom. Jadinan kasih. Oke. Takut nanti ngucur air matanya. Ini udah ngucur tapi bukan dari mata. Dari hidung. Oh, ternyata kalau mata ditahan air matanya keluarnya dari bawah. Saya pernah ngobrol sama Kiki, jadi si cerita itu tapi menurut saya menarik, tidak sesuai dengan casing. Beneran, jadi saya aja cowok yang hidup di Bandung dan sebenarnya saya juga enggak bahagia-bahagia amat, tapi kok bisa ya seorang Kiki nanti ada di fase kehidupan seperti itu gitu. Ya mungkin gini, kamu bisa nyeritain hal sebanyak itu karena kamu ada di situ, ngalamin itu. Ya kalau saya sih nggak pernah ngalamin itu, mungkin ya akhirnya kan kamu punya perbendaharaan cerita yang begitu panjang, ada modal untuk ngasah mental kamu. Ya intinya sih semua kehidupan itu harus kita ambil baiknya. Ya, betul banget. Kamu tipis-tipis gitu ceritanya. Ya. Betul kan. Takut diblok. WA-nya. Astagfirullahaladzim.
terima kasih juga untuk pension guest house yang udah ngasih tempat keren kayak gini untuk kita. Makasih juga buat Kiki nanti. Untuk saat ini, episode ini kita ngobrolin masa kecil kamu dulu. Siapa tahu nanti ada masa depan kamu atau masa di tengahnya ya. Di tengah kamu ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Nanti kalau ini gong, saya wawancara kamu sambil saya traktir ya. Sekarang nggak ditraktir. Kiki mau beli iPhone lagi kalau ini bagus. Oke. Sebetulnya ada banyak yang belum diceritain, cuma mungkin di sini saya nggak bisa bilang semuanya. Takutnya nantinya juga jadi bumerang buat keluarga. Itu aja.